Happy birthday to you. Guys, welcome back to our YouTube channel. Jadi kembali lagi dengan Gia dan Bari di Bali dan kalian di sana. Oke, jadi kali ini untuk awalan sebenarnya kita mau udah kalian udah tahu dari judul dah, pokoknya kita mau kasih kejutan buat ulang tahunnya temanku. Tapi sebenarnya ulang tahunnya kemarin pas 31 Januari. Cuman kita ngasih kejutannya tanggal 1 Februari soalnya biar beda aja gitu, biar lewat gitu. Biar dia tuh artinya mikir kita tuh enggak ngasih apa-apa. Jadi sebelumnya pas kapan ya? Intinya sebelum ini tuh dapat kita aku, Eka, April, Ica, Renza sama Fani kumpul di kosnya Ica. Kita itu pokoknya waktu itu ngerencanain segala macam. Sebelum itu pun udah mereka juga sempat zoom segala macam buat nyiapin semuanya. Jadi kita kasih kejutan kecil-kecilan lah. Waktu kita kumpul-kumpul itu kita bareng-bareng ke apa ya, kayak apa sih namanya tempat grosir itu? Iya, pasar itu. Sri Dana. Apa sih namanya, pokoknya itu tempat belanja gitu. Jadi kita kayak ngisiin di kardus gitu makanan-makanan, cemil-cemilan. Soalnya dia kan lagi yang ulang tahun sekarang ini lagi perjuangin skripsi. Jadi pasti banyak banget, dia sering banget begadang segala macem, dan dia anak kos. Jadi kita ngasihnya apa yang dia perluin, kayak barang-barang wanita, pokoknya apapun yang dia perluin deh. Kayak jajan-jajan gitu juga. Terus kita juga rencananya nanti habis aku bungkus kado khusus dari aku, kita mau beliin kayak kue, bukan kue sih, pokoknya pengganti kue, entah ntar dia kita belinya pizza atau apa, kita belum tahu, kita kan mengandalkan promo. Terus pokoknya Kak Fani itu yang ulang tahun namanya Kak Fani, dia udah mikir kita nggak ngasih kejutan mereka, pokoknya udah sedih gitu. Kemarin nggak ada yang ngajak keluar, tapi ada sih teman-temannya yang lain ngajak keluar, cuman sebelumnya itu dia kayak ngajakin kita keluar, cuman kita pura-pura nggak bisa gitu. Terus sekarang dia mau bimbingan sebenarnya, cuman kita udah janjian bilang nggak ada yang bisa nganterin. Jadi sekarang aku sama Kak Bari bantuin aku buat bungkus kadonya dulu. Abis itu baru cus ke kosnya Ica, kumpul sama yang lain, nyiapin semuanya dulu, baru ke kosnya Kak Fani. Jadi dia nggak tahu kita mau datang. Kita pokoknya ngasih kejutan ke dia. Oke, jadi ini dia hadiah dari aku buat Kak Fani. Soalnya aku pikir dia itu apa ya, dia sering jalan-jalan kemana-mana, helmnya dia sekarang tuh nggak, kayak nggak ada kacanya gitu, jadi kayak betok aja gitu, kan bahaya juga gitu buat di jalan. Jadi walaupun dia ntar mau balik ke kampungnya atau gimana, ya sedikit tidaknya kan bisa dibawa ya, kalau dia mau bawa sih, semoga aja dibawa. Kalau dia pasti dia sering keluar-keluar kok, jadi pasti memerlukan helm. Kita awalnya mau ngasih dia sembako, cuman kita baru inget kalau dia itu nggak punya kulkas di kosnya, jadi takutnya cepat busuk gitu kalau kita ngasih sembako apa gitu. Kalau dia juga nggak bisa sering-sering makan mie sama telur, cepat gatel. Jadi susah, makanya kita ngasih yang dia butuhin aja. Sebelumnya aku juga kepikiran buat ngasih dia apa namanya tuh, kertas lembaran kayak gini, kan dia jadi apa ngeprint di rumah jadinya kan gitu. Walaupun di luar juga dia bawa kertas sendiri gitu maunya. Tapi lagi aku mikir kalau misalnya kertas kan cepat habis, sekali habis gitu. Terus kita juga sempat kepikiran ngasih dia parfum kayak gitu-gitu, cuman kalau kayak gitu-gitu tuh sekali pakai habis gitu, nggak bisa dikenang gitu pokoknya. Jadi kita kasih itu.
Tapi nanti Kak Bari nggak ikut ke ngasih kejutannya ya? Ngapain ikut? Ngapain ikut? Kak Bari bantuin bungkus-bungkusnya. Karena dia juga ada kerjaan di rumah, jadi nggak bisa ikut. Oke, jadi ikutin gerak. Mau ngomong aja susah. Ikutin terus, kita bungkus-bungkusnya. Baru nanti, pokoknya nanti sampai ngasih kejutannya aku bakal ajakin kalian, oke? Skripsinya lancar. Ya, dia lagi sakit BTW makanya dia pakai masker. Oke, jadi ini dia hadiahnya udah terbungkus rapi dan kayaknya nggak bisa ketebak. Jadi aman kalau diginiin. Oke, sekarang kita bakal langsung cus ke tempatnya Ica. Tapi Ica nggak ada, dia udah berangkat ke kampungnya. Kampungnya itu di Flores kalau nggak salah. Oke, sampai ketemu nanti. Oke, jadi aku udah sampai di rumahnya. Di rumahnya. Di kosnya Ica, tapi Ica-nya nggak ada. Oke, jadi ini peserta kejutan kita itu kadonya di sana. Tweet, nggak bisa digedein lagi. Tuh di situ. Kita mau pesan pizza. Kirim masukin grup tuh. Pizza yang ini Pizza Hut apa pizza Behadi? Domino's. Kita lihat aja yang promo. Kita dapat pizzanya 90.000, murah kan? Dapat 2. 110 ya? Kemarin 115.000. Nih, mengganggu aja nih. Setan nih. Jadi sekarang mau beli apa? Mau beli lilin. Beli lilin sama minuman. Kalau ada lebih beli lilin, ya? Lilin magic ya, guys? Yang di mana? Yang ditiup tuh enggak mati-mati. Oke. Okay. Capek dong. Kecil-kecil. Apa? Oh, jaket. Hilang dong. Kan saya catat promo juga. Oh no. Tolong dong. Ya. Cewek. Nanti. Bisa enggak sih? Bisa. Kok 3.000? Oh, 3.000 satu buat bebek. Udah siap, udah siap, udah siap. Siap. I'm ready. Aku bawain betok nih. Aduh. Dadah. Cuci motor Udin semua. Udin. Bebek. Kok aku yang ribet. Semoga enggak mendung. Coba enggak bentar hujan banjir helm kita di sini. Enggak, mungkin biar sampai di sana biar panas. Pengen nanti. Kurang ajar anak kecil yang tadi tuh. Ih, Kak Fani balas di grup.
Oh, aku gini. Diam. Langsung diam. Apa kita? Oke, cepat. Oke. Eh, gimana? Bulat banget muka gue. Gerain rambutnya. Ya, kamu juga video. Video call Ica. Ini soalnya panjang videonya nanti. Pasti gak bisa kepotong. Maka bikin video juga. Nih, videoin lah. Aku bawa kue. Satu. Apa nanti aja sih. Wih, setan. Memang kusetan memang. Masuk kontenku loh. Ih, udah ke tempat ada pakai kayak gini. Angkat ya. Janjian mecah. Ya ampun, nangis. Aku udah bilang, ya udah kalau mereka enggak datang. Selamat ulang tahun, Nona. Ih, gimana nih? Selamat ulang tahun, Nona. Nona cantik. Pulang sudah. Yaudah, ya makanannya bawa pulang. Nah, BTW nih, dupanya. Ditempel, Ren. Lamain kan antara aku crop. Astaga. Ini lamain. Siapa yang pegang? Ih, kok gitu? Kan Anda yang utang. Heeh. Kakak kan pegang yang lain. Pegang api. Pegang api. Cepat. Udah. Mana Abang nih? Terus. Ya, Bang. Iya, aja. Aku mana saja. Yuk. Biar keren. Cepat nomkan. Ayo, kok jangan. Ya foto dulu apa make wish dulu? Siapa make wish dulu? Kalau gitu kan satu lagi. Make wish dulu. Cepat. Tunggu. Nanti saya foto. Mana panas kah? Betul. Kebalik, Bun. Bahannya. Kamu nih cepat make wish. Si, ayo juga. Make wish. Kenapa kayak magic tadi dibeliin biar enggak gini? Wee. Foto dulu bakar lagi. Kok kan enggak pakai topi kalian aja? Enggak, soalnya ada 5 doang. Ya, jadi enggak usah. Dijedain enggak bisa? Hah? Bisa. Pas dah ini 6 kita ini satu pas. Oh iya ya. 66. Siapa? Ica. Dia katanya, "Weh, kalau di kampung." Iya. Eh, ya. Dia bilang gini, "Makan yang paling dulu nih." Video kenapa ya gitu? Ulang tahun enggak pakai astaga. Yeay. Hihi. Tahu. Beli celengan. Keluarin lagi dong gininya, kanternya astaga kok geregetan ya. Kan cepat aja ya, Ge ya. Aku enggak kesel gitu sih. Sabar, Ge. Sabar. Makanya enggak punya apa. Eh. Emang enggak kakak izin. Ini bubble wrap-nya banyak juga ya. Biar enak kita mainin ntar ya, patah-patah. Ya Allah, mainan.
Ya ampun. Itu kertas. Bukannya iya, isi kertas. Ya. Apa dalam, nih? Dalam mixer. Mixer, mixer kayaknya buat kue. Bikin kue. Heeh. Gara-gara cepat aduh. Itu magicom aja. Udah punya magicom, akan beli lagi. Kan itu rusak. Kan bawa ke rumah ntar kok balik. Udi udah ditahu Udi. Enggak helm nih. Cepat dong. Lama kali. Lama kali. Kita enggak bawa helm, guys. Kan pernah suruh tadi bawa helm. Tinggal di kosnya Ica. Aku di kosnya Renza ketinggal. Iya, kita ke kosnya Ica dulu. Kan di kos Ica. Adonya di kosnya Ica waktu itu. Haha. Kunci kosnya Ica kan kita yang megang. Kasihan Ica enggak ikut. Ya, makanya kemarin enggak ada motor. Ada helm. Setidaknya kan keluar enggak paparangin mukanya. Oh my god. Pakai langsung pakai. PPE. Itu loh. Langsung dong tes. Wow. Ayo. Kebiasaan pakai yang betok. Perlu pakai kacamata lagi. Maaf. Jiwa premannya hilang sih kalau pakai helm gitu. Injak lagi merah. Injak, oke. Injak aja. Enggak mau ya tadi waktu itu warna kuning ya? Kuning. Cuma cuma Eka kualat dia diserobot sama anak kecil. Kenapa? Ditobrok dia. Kau anaknya esensian anjir. Mukanya gini lagi ya di Eka Sabra. Persis banget kayak Dora. Sebutan. Astaga, astaga. Mim. Memang. Ini unboxing kayak orang nikahan. Seserahan. Iya. Kita tadi memang kayak orang seserahan. Iya dong anjir. Gede banget. Renza bawa gini, aku bawa pizza. Ada yang bawa tang gitu. Taret. Ih, satisfying dong. Ada tulisan gitu. Bapak tanya God, happy birthday kapan? Ada tanda tangannya, guys. Tanda kayak, tangannya kita itu sangat kayak berharga. Member BTS aja. Yeay! Blackpink. Ya, ini ya belum difoto tadi ya. Enggak apa-apa. Oh, udah. Black Panther. Ayo, apa, kita unboxing. Kakak, tebak ya. Ya, apa? Apa? Apa sebut nge-print? Eh ngarep. Cara menjadi kakak yang baik. Iya. Enggak mudah banget pakai ini loh. Pakai selotip yang bagusan. Ih, request lagi. Kita emang minimalis. Kita emang serba. Kalau teknik kan harus ya gitu deh. Adik-adik motor Lope. Happy birthday kafan. Semoga jiwa dan hatimu bersatu bersama Pak Gede Bangsa. Dalam kesehatan janji Suti. Rafi dan Nagita, oke. Enggak apa-apa, Pak Gede kan enggak sih. Tapi dia masuk di sini setan. Iya, enggak Pak Gede sini. Oh my god. Maaf. Jadi mereka beli perlengkapan sebulan. Ini tisu. Aku lo butuh ini waktu tanggal 30 Maret. Ini dilihat. Pembalut. Terus ini biar rajin skripsian. Oh my god, ini langsung dari Indonesia. Ceritanya kita lagi di luar negeri. Ini di luar negeri mahal loh. 100. Oh my god, thank you guys. Ini udah habis soundnya. Sarap, Ini juga nanti mereka yang habisin. Tahu aja. Makanya tuh kita niat buat kapan mukanya pas kita udah pulang. Biar nanti oh, entar kakak masukin sini lagi. Ini kayaknya udah langsung. Enggak emang ini next star. Oh my god. Aku kasih aku. Kembalian. Masukin celengan, Biasanya orang-orang tuh uang 50. Iya.
Ya ya, uang yang ditarik-tarik tuh ya. Saya. Ada sih, kok siapa yang masukin uang? Itu kembalian tuh. Kembalian pasti kalian semua sendiri. Lupa, lupa kayaknya. Terus ada ini. Twister, 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 twister. Siapa sih yang pilihin? Woi, kita ambil aja. Pokoknya harus beda jenisnya. Yang murah. Oh. Banyak juga ya, banyak juga kita beli ya. Iya sih. Padahal lihatnya ya, dikit sih. Sehat, guys. And ini yang dibutuhkan banget, say. Satu saset biasa beli. Biasanya kan per saset ya, beli. Ya, emang kita niat beliin makan. Ya udah, masukin lagi, nanti kalian yang makan. Maaf ya. Masukin lagi, guys. Sini, sini. Jangan, jangan dipegang. Jangan ada yang minta. Thank you. Nih tangannya. Besoknya tuh ketik-ketik gitu selama kapan unboxing. Hah? Besoknya kan semua pada ketik tadi. Jangan minta ya, makasih. Maaf guys, ini permainan apa? Mahasiswa semester 6. Semester tuir. Udah bingung cara melampiaskan kemarahan gimana nih. Karena tiap kali mereka datang nggak pernah ada, pernah ada tisu. Tapi dia cepat habis. Tapi habis karena mereka itu kalau ngambil tuh nggak pernah satu. Keluar dari kamar mandi bukannya lap tangan di handuk, tapi harus di tisu kayak anak orang kaya. Karena sih kita mau beliin sapan patung, tapi kita tahu siapa yang bakalan ngabisin. Kamu. Kamu. Nggak jadi. Harusnya beli sendiri. Tapi, oh my god. Tinggi ini bisa sampai pulang Bajawan. Tadi bawa ke Bajawan nih semuanya sampai kerdus-kerdusnya. Ini by the way ini kardus helm. Oh, oh. Ya, ya ampun, kalian apa memanfaatkan semua yang ada. Iya. Belakang bersih-bersih. Bersih-bersih. Iya, mau langsung bersih-bersih ini, Bun. Siapa yang ini bungkus kita? Kita. Tidak kelihatan. Yang penting kan ada kipas. Buat oh ya, kipas atasnya bagus banget kipasnya lo. Dia yang buat kipas. Ya Allah, yang mempercantik tuh cuma kipasnya itu, makasih. Guys, jadi kita mau ke Korea dulu. Jadi di Bali tuh terlalu panas tuh. Jadi kita mau pulang guys. Mau pulang ke Korea dulu. Ini masih. Hai, aku penjual. Kita di sini enggak. Nyanyi lah ya, nyanyi. Kan kita enggak tahu perjalanan. Ini habis disertasi sih. Hai. Annyeonghaseyo. Aku orang yang tidak berguna. Ternyata ini rasanya teman-teman semua YouTuber ya. Oh, ini belum pakai tongsis lagi sih kayak ini. Cuma mau jalan sama kamu seriusan. Harus terbiasa. Beli tripod, Kak Ege. Hah? Beli tripod. Kan belum modal, sayang. Atau GoPro gitu. Belum punya modal nih. Tunggu aku ngepet dulu. Tunggu aku suruh Panong dulu keluar. Aku juga lilin. Sekarang jadinya kita makan di Gacoan. Setelah dua tempat kita datengin. Annyeong. Woi. Thank you.